Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali warga-warga Nemdes di channel Fikri Alung. Hari ini saya bakal membahas kita untuk cara mendapatkan icon over 107 di grup stake, teman-teman. Sekarang udah masuk, besok udah masuk ke grup stake terakhir, teman-teman. Ya kita tahu antara Ronaldinho dan masih banyak lagi, ada 3 pemain Ronaldinho, Sobio, teman-teman, dan selamat menyaksikan gimana cara kita mendapatkannya. Seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago. Oke, teman-teman, kita udah masuk ke menu utama kita, yaitu FIFA World Cup, teman-teman, ya. Dan FIFA World Cup udah masuk perempat final, besok seharusnya besok udah main, teman-teman. Dan tentu nenek moyang kita main ketemu Argentina, teman-teman, ya, itu Belanda, ya. Gua dukung Belanda, cuy, dari awal. Emang gua dukung Belanda dari dulu sih, cuman tahun kemarin enggak, ya kan, cuman Belanda kan enggak lolos. Nah, sekarang kita masuk ke grup stake, teman-teman. Nah, ini grup itu yang ini, ya, yaitu ada sini kita butuh poin hadiah. Untuk cara mendapatkannya, saya udah pernah bikin konten kalau nggak salah waktu itu, teman-teman. Tapi teman-teman bisa scroll aja, atau enggak nanti bakal gua tulis di deskripsi. Takut lupa gua nulis di deskripsi, teman-teman bisa lihat video saya sebelumnya gitu. Oke, sekarang kita masuk ke belanjakan di sini. Nah, di sini kini ya, kita dari dulu kita tahu nih semuanya. Untuk mendapat pertama dulu, untuk konversi, mendapatkan file versi ini kita butuh poin hadiah itu 193 ribuan, sekitar segituan kalau nggak salah, teman-teman. Hitungan gua juga nggak sempat ngitung, cuma sekitar segituan untuk mendapatkannya. Dan tentunya untuk icon prime-nya itu akan berbeda-beda setiap grup. Oke, ya, setiap grup bakal berbeda-beda. Ini si Chole-Chole, teman-teman, LB. Dan di grup C dan D ini ada Peter di over 109 itu prime-nya, dan untuk over 107-nya itu ada Zinedine Zidane, teman-teman. Center attacking midfield, teman, jadi player juga sukses, sebagai pelatih juga sukses, teman-teman, ya, Zinedine Zidane. Dan grup E dan F ini udah ada itu Xavi, teman-teman, Hernandez. Center mid itu over 109 juga, dia juga prime icon. Dan di sini ada Xabi Alonso. Oke, ya, dan gua membahas ini, gua mungkin teman-teman yang lain kalau udah tahu bisa tulis di kolom komentar. Gue yakin semua rata-rata udah pada tahu, cuma gua membahas lagi aja, teman-teman, ya, membahas lagi aja cara mendapatkan ini, kan, ini biar kita bisa mendapatkan 3 player icon, ya. Nah, besok kan ini udah keluar lagi nih, ini gua nggak tahu nih antara Ronaldinho atau Jairzinho, teman-teman, yang RW, ya. Mudah-mudahan si Ronaldinho, tapi gua nggak tahu. Tapi ya tetap aja saya nggak bakal ngambil LW, soalnya formasi saya nggak pakai LW dan nggak pakai RW juga, teman-teman. Nah, jadi sekarang kita bahas ini. Gue yakin hampir rata-rata atau 50% atau 60% rata-rata udah masuk ke sini, Pak. Udah nge-scan ke sini. Gue yakin. Dan untuk yang lainnya, mungkin teman-teman yang udah ngaca, udah terlanjur masuk di sini, udah terlanjur. Kita tahu kan IE itu biasa. Kalau untuk grup terakhir pasti gue yakin banget itu pemainnya OP-OP banget. Ya kan, bukan gua nggak bilang nggak OP, ya, untuk pamversi OP juga, cuy. Cuman di pamversi ini lebih cocoknya kalau teman-teman pakai formasi yang dua striker ini, teman-teman, soalnya kan skill boostnya juga berbeda, teman-teman. Dia ini pemain target, nah gitu, ya kan. Nah, kita mendapatkan ini pamversi kan 193, dan kita masih sisa waktu kalau nggak salah 36 hari lagi deh, 36 hari lagi kalau nggak salah, teman-teman. Kita sisa 36 hari lagi kalau nggak salah. Nah, dari 36 hari ini masih sisa waktu, dan kita masih bisa untuk mendapatkan 193.000, coy. Berarti teman-teman masih bisa dapatin 2 prime, teman-teman, ya, dari teman-teman mainin skill utama, teman-teman, misi apa yang utama, teman-teman, untuk free to play. Jadi kalau teman-teman misi bisa yang ketiga, teman-teman bisa nge-scam apa digacha-gacha pakai game sih, teman-teman, itu berharapnya. Tapi kan rata-rata teman-teman, ada juga sih player yang belum ngambil di sini tapi poin hadiahnya ditabung. Akhirnya ngapain mereka ngambil ke grup yang ini, teman-teman, ke grup terakhir. Nah, di grup terakhir kenapa jadi mereka ngambil, bisa ngambil 2 di sini atau enggak salah satu di sini atau enggak salah satu di sini, otomatis dapat 2 player dong, 2 icon
Nah, dia dengan pinternya ngambil lagi ke sini nih teori kita yang satu lagi. Ada dua teori. Teori pertama tadi ngambil biasa langsung ngambil di konversi atau ngambil langsung ke grup C, grup D, terserah teman-teman ya kan. Ada lagi nih buat dapetin 3 nih teman-teman. Dia ngambil di sini dan kumpulin koin. Dia ngambil 2 player dari grup bebas, dia ngambil salah satu, mungkin dengar di sini, sini. Jadi dia ngambil ke konversi. Kenapa? Konversi harganya udah anjlok, cuy. Anjlok. Harganya udah 18 juta, cuy. Nih. 18 juta. Nah, gitu. Jadi dia dapat 3 player icon, cuy. Dan posisinya juga berbeda-beda loh. Berbeda-beda. Benar dong. Nah, gitu teman-teman. Jadi itu bagus banget sih. Dan ada juga gua bukan enggak ngambil icon yang lain ya, enggak ngambil icon lain, tapi saya emang sengaja ngambil Vampersi. Emang sengaja gua untuk ngincer Vampersi, Pak. Karena apa? Karena formasi gua 2 striker dan yang kedua, gua emang sengaja ngambil si Cole-Cole. Ngambil si Cole-Cole ini, teman-teman. Otomatis kalau kita mau ngambil, teman-teman ngambil satu over 17, satu over 19, gua yakin untuk dapatkan satu over 17 lagi agak susah sih. Gak susah, kenapa? Karena kita habis ini untuk over 109 aja teman-teman udah kelihatan ini butuh 475, coy, punya dia. Kalau teman-teman dapat 475, kalau 193 itu bisa duet dong, bisa kan? 2 atau 3 sih, teman-teman bisa hitung aja teman-teman, bisa kan? Bisa. Nah, tapi saya ngambil di sini, tapi nanti kita bisa jual dong prime icon kita ini, bisa kita jual dan harganya sekarang 116 ya, nanti kita jual bisa 80, kita bisa beli 2 icon lagi prime. Jadi masih teman-teman yang bilang, "Bang, gua udah terlanjur, Bang, ngambil ke jalur di sini, Bang. Gua udah terlanjur ngambil di jalur ini, Bang." Ya, ambil aja, cuy, ambil. Dan kalau temen enggak bisa ada scam di sini, ambil di grup lain. Dan gua yakin tak kenapa gua feeling gua kuat banget untuk di grup ini yang akan masuk besok. Gua yakin banyak banget yang habis-habisan ngambil di sini. Dan gua yakin untuk yang grup ini bakal hancur juga harganya ke grup A dan B. Dan grup yang gak bakal hancur ya ini, Pak, harganya. Gue yakin untuk grup C dan D itu gak bakal hancur, tapi grup E dan F juga tidak. Tapi grup ini sama grup ini gue yakin sih bakal hancur, tapi gue gak tahu sih, nama juga prediksi ya kan. Kita juga gak tahu market pasarnya EA Sports. Iya, bener-bener susah banget ditebak teman-teman. Jadi ini Vampersi udah 18 juta, cuy. Jangan salah loh, Vampersi udah 18 juta. Sedangkan di grup ini terkeluar di sini masih 30-40, aku nggak salah dah. Ntar gua kita cek market dulu, kita cek market dulu teman-teman ya. Ini bener dah sumpah. Gue yakin besok tuh banyak banget ngincar ini teman-teman. LW, RW udah pasti banyak yang ngincar besok untuk grup besok teman-teman. Jadi teman-teman yang punya misalnya ngambil di sini atau punya koin, tahan, 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 jangan buru-buru belanja dulu, tahan. Kenapa? Gue yakin ini bakal dapet nih. Tak kenapa gue yakin sih, makanya gue yakin. Tapi saya nggak ngambil. Kenapa saya ngambil? Karena kan saya udah bilang tadi saya nggak pakai formasi LW dan nggak pakai RW. Kenapa? Karena saya pakai formasi 4-3-1-2 teman-teman. Gitu. Sekarang kita cek market ya, kita cek market teman-teman. Seperti itu. Dan untuk grup E dan F ini Sabi bagus banget sih, Pak. Bagus. Untuk harganya udah turun belum ya? 41 cuy. Masih stabil, Sabi sama Zinedine Zidane masih stabil. Kita cek market, kita cek market ya, kita cek market dulu. Koin gue 125, sebenarnya masih bisa ngambil icon yang gue incer sih. Kalau benar gue bikin build Belanda, cuma gue nggak jadi build Belanda, cuy. Kenapa? Karena gue nggak dapat si Van Dijk. Kalau gue dapat big Van Dijk, mungkin bakal gue ambil. Nah, ini dia. Van Basten 125 bisa gua ambil langsung habis duit gua. Gila, gila. Nah, ini teman-teman, kita teman-teman lihat si Sabi harganya 41, lihat perbandingan harganya marketnya Sabi, Zidane sama Fabersi. No. Beda kan? Beda kan ya? Beda banget harganya. Beda. Kalau si Suker kan beda. Suker sama Veron beda, cuy. Mereka ngambilnya di, kalau Veron masih mending ya ngambil di, dia mah di store agak enakan gitu. Si Suker di store agak susah, cuy. Suker mau nggak mau kita harus sampai klaim akhir banget untuk dapetin Suker temen. Besok tuh bakal lebih susah juga seharusnya ikonnya. Gua nggak tahu apakah Ronaldinho yang di store, apakah di pet, di pet itu Ronaldinho. Tuh Veron sih harganya udah turun sih hari ini. Gua kemarin gua masih cek marketnya ada 30-an. Wah, gua ambil aja dah, Pak. 27 lumayan, Pak. Oke, gua ambil Veron dulu teman-teman. Oke, confirm. Gua ambil Veron dulu. Welcome.
Soalnya kemarin udah sampai harganya 28-an, 30-an teman-teman naiknya. Parah banget, sebelum naik parah banget, nggak turun lagi. Jadi gua ambil dulu aja si Veyron teman-teman ya. Oke, seperti itu teman-teman untuk mendapatkannya. Jadi teman-teman bisa mendapatkan 3 icon cuy. Bisa dapat, oh langsung diklaim cuy. Oke. Oh iya, gua nggak ambil pilihan tadi, langsung ngambil harganya ya. Oke, welcome Veyron, selamat datang. Dan ini gameplaynya juga bagus sih, bagus pak. Oke, welcome dulu aja Veyron dan Sebastian Veyron. Dan ini teman-teman, seharusnya kita dapat, oke, koin kita udah 98 juta dan untuk mendapatkan claim offer 107 seperti itu ya teman-teman, seperti yang tadi saya bilang. Jadi kalau teman-teman misalnya udah terlanjur, udah masuk ke sini, ke apa, petnya si Van Persie, dan masih sisa lagi, dan kalau misalnya teman-teman udah ngambil Van Persie terus ngambil ke sini, ngambil sini agak susah kalau teman-teman ngambil ke grup C, grup D. Jadi kalau misalnya baru ngambil Van Persie, belum nge-scam ke sini, belum nge-scam ke sini, jadi teman-teman masih bisa untuk ngambil satu icon lagi teman-teman ya. Soalnya besok seharusnya kan, sehari itu kita dapat 6.000-an teman-teman. 6.000 kali 2 36 hari lagi itu masih lumayan sih pak, seharusnya masih bisa satu icon lagi teman-teman. Jadi teman-teman bisa pilih antara grup E, grup F, atau grup C atau D. Kalau gue yakin sih, jangan terburu dulu dah, jangan terburu nge-scam. Tapi gue yakin hampir rata-rata udah nge-scam kesini cuy, nge-scam gitu. Jadi kalau nge-scam sini, gue yakin banyak yang jual, berarti harganya bakal turun, harganya mungkin bakal bisa kesini. Ya kalau mau harganya bisa sama kesini, mending kita teman-teman ngambil yang di sini gitu, sisa gitu teman-teman. Jadi cek dulu misalnya sekitar hampir akhir, kalau masih harganya masih mentok 40-30-an, ambil sini aja teman-teman kalau teman-teman butuh player ini. Jadi sesuaiin lagi, kalau teman-teman ngambil icon ini sesuaiin lagi dengan formasi teman-teman juga, itu sangat membantu juga. Kalau misalnya formasi kita teman-teman enggak itu, kalau teman-teman ngambil dia kalau cuman butuh cuan, not bad, enggak apa-apa. Tapi kalau enggak butuh cuan ya ambil yang sesuai dengan formasi teman-teman. Itu sih saran saya. Oke teman-teman, terima kasih. Dan kalau teman-teman ngasih saran lagi, tulis di kolom komentar, nggak apa-apa teman, saya support, saya dukung. Dan terima kasih teman-teman. Dan biar kenapa, biar teman-teman newbie kita yang mau bermain, dan saya juga newbie sih pak, nggak bohong, kita jadi, saya juga newbie, sama-sama main dan sama-sama happy FIFA Mobile. Mudah-mudahan FIFA Mobile kita lebih bagus lagi teman-teman, lebih banyak lagi penggemarnya gitu teman-teman ya. Oke, terima kasih teman-teman, sampai jumpa di next konten kita, sampai jumpa besok. Kita bakal bahas player-player grup besok, dan tentunya siapa aja pemainnya dan startnya gimana, besok bakal kita bahas. Oke teman-teman, terima kasih, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.